si lu semua kan. Macan dahan yang terus tahu enggak kalau ini dilarang? Ya kalau tahu, kalau saya tahu tentunya saya enggak mau, Pak. Bapak tahu. Tentunya saya enggak mau. Denny sama si barang itu dari mana? Barang itu dari Aceh Timur. Barang dari Aceh Timur. Saya hanya titipan atas permintaan si nama ini tadi. Jadi sama yang pemilik itu tadi dua kali. Sebelumnya di berapa kali? Baru satu kali. Oh. Ini? Oh, dari barang. Ini dari iya, Pak. Kita masih terus sebenarnya bersosialisasi kan peraturan perundang-undangan kita, penyedotan ke masyarakat. Masyarakat ingin menjual kulit harimau, kemudian penyidik melakukan penyamaran, melakukan transaksi dengan yang bersangkutan, dan kemudian kami melakukan penangkapan saudara inisial IS. Kulit lah, satu kulit harimau Sumatera utuh, dan pada saat melakukan penggeledahan juga ditemukan. Ya, ini kulit dari macan dahan yang juga utuh. Pak, dia pemain lama nih, Pak? Ya, kami selidiki ke sana. Apakah dia menjual barang ini ke luar negeri, Pak? Sampai dengan sekarang, baru kita dapat informasi dia di tingkat lokal. Tapi biasanya kalau dengan seperti ini, kita bisa prediksi bahwa ini pasti kan perasaan. Jadi dapat kami sampaikan, ini sebetulnya tindak lanjut dari beberapa waktu yang lalu pengungkapan yang juga pernah rilis. Jadi ada teman-teman juga mengatakan kapan harimau, dan kita tetap secara intensif untuk mencari satu langkah jual beli terkait dengan harimau. Dan inilah hasilnya, hasil dari tim yang kami bentuk untuk fokus untuk melindungi satu langkah ini, penindakan satu langkah ini. Inilah salah satu diantara yang seperti itu. Untuk pembelinya, Pak, apa dari diketahui, Pak? Dia mendapatkan dari inisial H dan Y tadi. Inilah sedang melakukan pengajaran seperti itu. Dia menjual melalui apa, Pak? Bagaimana? Online kah atau? Dari mulut ke mulut. Pak, ini kan masih dalam rangka penjual, Pak. Otak di atasnya jaringan ini bagaimana pengungkapannya, Pak? Kita masih telusuri ke sana, Mas. Mas Dwi, apa analisis Mas Dwi? Mas, sampai dengan sekarang masih terus terjadi apa namanya perburuan, perdagangan. Di mana ini kita lemahnya atau apa yang jadi masalah sebenarnya? Apa yang harus dikasih solusi, Mas? Ada dua hal ya, kalau misalkan kita bicara tentang perburuan dan perdagangan harimau Sumatera. Memang sebagian besar dari para pembeli, para pelaku perburuan dan perdagangan harimau Sumatera adalah untuk kebutuhan domestik atau Indonesia. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari perburuan sampai dengan bayarnya pembeli untuk harimau Sumatera itu adalah orang Indonesia. Jadi upaya penegakan hukum memang lebih mudah karena kita bisa memberantas mulai dari perburuannya sampai dengan usernya ataupun pemakainya. Memang ada beberapa jenis seperti misalkan taring harimau itu ada yang beberapa dikirim ke luar negeri seperti Cina. Tapi mayoritas sebagian besar daripada bagian-bagian tubuh harimau, bahkan ada yang hidup juga dipakai untuk kebutuhan domestik. Nah, kalau tuh yang satwa dilindungi lainnya ataupun satwa ilegal, satwa yang diburu ataupun diperdagangkan secara ilegal, memang sekarang ini saya bisa bilang bahwa upaya penegakan hukum meningkat di Indonesia. Jadi kalau misalkan orang pernah bilang bahwa perburuan makin marak ataupun apa perdagangan makin marak, itu tidak sepenuhnya benar. Yang kenapa sekarang dibilang makin marak ataupun makin meningkat sebenarnya bukan perburuannya ataupun orang-orangnya yang berburu semakin banyak, tapi kemampuan deteksi petugasnya semakin meningkat. Ini kenapa? Karena hampir 100% daripada pelaku yang ditangkap itu adalah orang-orang lama, pelaku-pelaku yang memang sudah bertahun-tahun, sudah bahkan sudah ada belasan tahun, 60-an tahun mereka berburu atau memperdagangkan satwa, baru bisa deteksi sekarang. Foto kan dulu dari sana. Tunggu, tadi diambil dari sana. Gimana bapak ambil tadi? Ya, macam mana tempat itu? Enggak ada yang ambil ya. Gimana bapak bawa? Dari Aceh orang. Dari mana bapak bawa? Dari Aceh. Siapa yang bawa? Orang, nggak tahu saya. Orang ngantar. Dia, video kamu kita. Sini. Kalau dilihat dari upaya penegakan hukum meningkat positif arahnya. Cuman tadi itu kita masih terus dalam proses untuk bisa mengetahui seberapa besar gulung esnya. Nah, harapannya ketika apa namanya upaya penegakan hukum terus meningkat, nanti kita akan mencapai pada puncak gunungnya, di mana setelah sampai puncak gunung maka akan menurun ini apa potensi perburuan dan perdagangannya, karena effort aparat sudah pada puncak. Kalau kondisi sekarang ini saya yakinkan dan juga pasti dalam bahkan sampai 3-4 tahun depan prosesnya akan naik terus intensitas deteksinya. Karena memang pelakunya banyak sekali.
ribuan. Untuk satu jaringan misalkan harimau ataupun kakatua ya, itu bisa sampai ratusan pelakunya yang berjaringan. Hmm. Jadi memang butuh upaya lebih, butuh koordinasi yang lebih erat antara multi stakeholders untuk bisa membongkar jaringan itu.